Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Baik, sehat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang memimpin doa kemarin sudah Mbak Utik, berarti sekarang Mbak Charlin Eda Pratiwi. Sudah masukkah Mbak Charlin? Halo Mbak Charlin, di mana kamu Mbak Charlin? Ini sudah ada ini, Mbak Charlin. Ya Mbak Charlin. Bentar tapi, Bu. Oke. Ketika dan teman-teman lainnya tunggu. Sambil menunggu teman yang lain, ya ini sudah ada 15 anak, kurang 4 anak. Yang lain mungkin sedang bantu-bantu menyapu ya. Sudah Mbak Charlin? Halo-halo Mbak Charlin. Anak-anak, suara Bu Tika jelas atau putus-putus? Jelas banget. Jelas, Bu. Semoga tidak seperti kemarin ya, mati-mati ya, berkali-kali. Mbak Charlin, sudah siap Mbak Charlin? Halo-halo Mbak Charlin. Mbak Charlin, aku sambil menunggu Mbak Charlin, pimpin Mas Daniel dulu ya. Mas Daniel, siap Mas Daniel? Doa kelas, Bu. Doa dulu. Doanya yang doa kelas, yang dulu apa? Yang sekarang, Bu. Yang sekarang. Kamu masih ingat toh yang let's pray together? Pa, Bu. Lupa, oh my God, please increase my knowledge and intelligence. Finish, give three things. Yang gitu loh, Nang. Lupa kamu? Lupa banget. Yaudah, seperti biasa dulu, Mas Daniel. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Daniel. Oke ya. Hari ini tanggal berapa anak-anak? Tahu. 2. Tanggal 22 ya. Ternyata kok Cah Butika punya kabar, Cah. Apa? Ada temanku yang ulang tahun loh, Cah. Siapa, Bu? Depannya P, belakangnya A. Siapa kira-kira, tebak? Andre. Bukan. Biasanya panggilannya depannya R, belakangnya A. Rama. Rama. Ya, betul. Bersama-sama. Mana nih Mas Rama, kok nggak ada gambar wajahnya ini? Halo Rama, selamat ulang tahun Rama. Ya. Ya, teman-temannya yang lain silakan mengucapkan selamat ulang tahun Ram. Selamat ulang tahun, Rama. Semoga panjang umur ya, sehat selalu, tambah pinter, tambah berbakti sama orang tua, sama tambah rajin belajar ya. Oke? Yang lainnya juga semangat ya, semangat mengikuti pelajaran apapun dan dimanapun serta kapanpun. Oke, anak-anak siap belajar dengan penuh semangat? Siap. Oke, seperti biasa di pagi hari kita apa dulu ini? Doa. Sarapan dulu ya. Ayo kita sarapan bersama-sama supaya kenyangnya bersama-sama. Silakan keluarkan buku tugas tema. Buku tugas tema. Belum punya, Bu. Buku tugas tema sudah? Belum. Buku tulisnya itu, buku tulis tugas tema. Ya, diambil dulu. Siapkan alat tulisnya juga ya.
Biasanya kalian kalau dulu tatap muka, kalau ada teman ulang tahun nyanyi di kelas ya. Kalau sekarang lewatnya internet ya. Lewat dari HP dan laptopnya. Selamat ulang tahun. Sambil apa? Potong cikinya, potong cikinya. Ada yang suka makan ciki ya. Oke, sudah siap anak-anak? Sudah ya. Butika, tuliskan di sini. Sarapan pagi kita ya. Sarapan ini tanggal. Satu soal langsung jawab ya. Butika beri waktu 1 menit. Biar tidak lama-lama. Sarapan 22 Juli 2021. Soal pertama. Hewan kuku-kuku. Hewan kuku-kuku memiliki alat gerak berupa titik-titik. Waktu ditulis dulu. Jawabannya langsung. Langsung dijawab. Nanti kalau Butika bilang timuk, tangannya diangkat ya. Timuk, timuk. Nah, itu kode sekarang ya. Kalau ada timuk, langsung tarang, kayak orang menyerah tuh ya. Daniel menyerah loh. Semangat dong. Hewan kuku-kuku memiliki alat gerak berupa titik-titik. 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Kayak yang di Master Chef itu loh. Habis. Nah, langsung angkat tangan ya. Ketika korban Master Chef ini. Terus ya. Soal nomor 1. Yang menjawab sebentar. Ketika. Bentar ya, ada temanmu yang kesulitan masuk Zoom ketika minta izin ini. Jadi ini soalnya ganti Zoom-nya, bukan yang biasanya. Ini baru ya Zoom-nya Butika ya. Oke, sekarang yang petugas menjawab adalah tata-tata. Ini tanggal 22. Arti 2 tambah 2 itu 4. Absen 4. Nah, sudah tahu absennya belum? Nah, sudah, yuk. Absen 4. Absen 4 adalah Mbak Charlin. Oke, halo Mbak Charlin. Mana ini Mbak Charlin? Nah, coba nomor 1 jawabannya apa? Dibaca soalnya kemudian dijawab. Hewan kupu-kupu memiliki alat gerak berupa apa? Yang buat terbang, berarti apa? Sayap. Iya, betul. Hewan kupu-kupu memiliki alat gerak berupa sayap, ya. Ada yang jawaban lain? Apakah jawabannya kaki dayung? Itu ada yang jawab kaki dayung? Benar, Bu. Benar ya. Oke. Cepil ya ini ya. Soal selanjutnya nomor 2. Alat gerak aktif
yaitu titik-titik. Ini kemarin kita sudah belajar. Alat gerak aktif, yaitu titik-titik. Dijawab dari sekarang. Ini kecil ini ya, hanya terdiri dari beberapa huruf. Empat. Sia etok-etok ya. Susah banget ini ceritanya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Timur, angkat tangan. Oke. Yang menjawab ini bulan Juli berarti absen tujuh. Absen tujuh Mas Javan. Nah. Silahkan Mas Javan, mana ini Mas Javan? Halo Bu. Halo Nang, nomor 2 alat gerak aktif apa Nang? Alat gerak aktif yaitu otot Bu. Otot, pinter ya, jawabannya otot. Oke, sip, bagus. Soal ketiga. Nah, ditulis dulu. Ingat ya, berlatih menuliskan dengan rapi. Jelek enggak apa-apa, yang penting rapi. Sudah. Ya. 5 4 3 2 1 Timuk. Nah, ayo Timuk angkat tangan ya. Kalau Timuk angkat tangan. Ini tahun 2020. Absen 20 ada enggak? Enggak ada, Bu. Temanku cuma 19. Berarti absen 2020. 2 kali 2 4. 4. 4 berarti absen 14 ya. Dari mana 4 bisa jadi 14, Bu? Absen 14 itu Putri Evelyn. Mana ini, Putri? Putri sudah masuk belum? Sudah. Sudah, apa, Ndo? Alat gerak pasif itu? Tulang. Tulang, pinter ya. Alat gerak pasif yaitu? Tulang. Sip, ya. Ada yang masih salah? Enggak. Enggak ya, sudah benar ya. Semoga semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Oke. Soal selanjutnya. Nomor 4. Kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif dinamakan titik-titik. Kerjasama mana? Matematika. Dimatikan? Matematika. Oh, enggak. Hari ini IPA dulu. Kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif dinamakan titik-titik. Kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif dinamakan titik-titik. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat,
tiga, dua, satu. Timuk. Ayo, timuk, timuk. Ya, Putri. Ada apa, Putri? Kepencet, Bu. Oh, kepencet. Oke, timuk ya, timuk. Ya. Yang menjawab gendis. Oke. Baca soalnya, Du. Kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif dinamakan. Gendis belum selesai, Bu. Belum selesai apa, Du? Yang kemarin sudah kita pelajari apa kemarin? Sistem apa itu? Kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif dinamakan sistem titik-titik. Sistem apa? Sistem. Ada kata kuncinya di situ. Alat gerak aktif, alat gerak pasif, berarti sistem. Mari kita belajarnya, sistem gerak ya. Kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif dinamakan sistem gerak. Ya, sambil diingat-ingat anak-anak. Sistem gerak. Soal terakhir. Ya, cara kita terakhir nih. Hewan siput memiliki alat gerak berupa titik-titik. Pernah lihat siput? Pernah tidak siput? Pernah ya, lihat siput ya. Nah, siput itu kira-kira alat geraknya berupa apa? Alat gerak siput berupa apa ya? Persiapan untuk Mbak Quinsa. Mbak Quinsa, dengar suara Butikan, Dok. Mana ini? Quinsa, Quinsa. Ya, Bu. Oke. Silakan coba ditulis dulu, kemudian dipikirkan ya yang lainnya juga. Nanti Butika tanya satu-satu nilainya berapa. Hewan siput memiliki alat gerak berupa otot perut, Bu. Ya, pinter. Hewan siput memiliki alat gerak berupa otot perut. Ya, seperti halnya ular. Juga sama ya, juga otot perut. Oke, Bu Tika tanya nilainya sekarang. Benar dikalikan 20 ya. Bu Tika langsung tanya nilaimu berapa ya. Bukan benar berapa. Absen satu, Adit, nilaimu berapa, Nang? 10. Benar kali 20 loh. 10 apa 100? 100. Oke. Terus, Agnia. Berapa nilaimu, Do, Agnia? 100. Oke. Kemudian, Putik. 100. Sip, bagus. Karlin. Halo, Charlin. Iya, Bu. Berapa nilaimu, Dok? 2, Bu. Berarti kalikan 20. Benar, kali 20. Berapa? Benarmu dikalikan 20. Kalau betul 1, berarti 1 kali 20. Betul 2, 2 kali 20. Charlin? 40. Oke ya, begitu ya. Sebutkan nilainya ya, Duk. Daniel? 100, Bu. Sip, bagus. Yang lain yang belum maksimal, tetap semangat. Elvia? 100, Bu. Bagus. Kemudian Javan. 100, Bu. Sip, bagus. Jihan. 100, Bu. Oke. Lalu Sachi. 100, Bu. Oke.
Terus Jastan. 80, Bu. Oke, semangat. Kemudian Gendis. 100, Bu. Oke, kemudian Pondra. 20, Nang? Berapa, Pak Undra? Suaranya belum terdengar sampai Butika. Berapa, Pak Undra? Seratus, ya, betul? Oke, Butika tidak dengar. Butika membaca bibirmu. Kemudian Rama? 100. Oke, Putri? 100, Bu. Oke, Quinsa? 100, Bu. Oke, kemudian Rayi? 100, Bu. Oke, terus Safira? Safira sudah ada belum ini ya? Itu. Oh, sudah. Berapa, Bu? Semua. Oke. Berarti Safia sekarang 100, Bu. Oke, Tasya 100, Bu. Oke, sip. Nah, bagus. Yang lain yang belum maksimal tetap semangat ya. Supaya nilainya besok pas sarapan menyenangkan. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang SBDP dan juga Bahasa Indonesia. Adakah tadi yang sudah sempat melihat video dari Butika? Sudah. Oke, nanti kita ulang lagi ya. Kita hari ini belajar tentang gambar cerita, terus habis itu nanti bahasa Indonesianya tentang kalimat utama, kalimat penjelas. Sudah siap anak-anak belajar selanjutnya? Sudah. Oke, Butika, lanjutkan ya. Ini Butika share screen yang PPT-nya. Bentar ya, ya. Ini ada yang keluar. Bentar ya. Sudah muncul di layar kalian? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, anak-anak, nanti setelah selesai kan biasanya Butika kirim materi hari ini yang Zoom itu. Tetapi karena ada sesuatu hal dengan office-nya Butika, ini tidak bisa diutak-utak. Jadi nanti namanya masih ada yang keliru ya, tulisannya judul, judul PPT-nya, oke? Hari ini kita belajar ini anak-anak. Pengertian gambar cerita, terus menyebutkan jenis-jenis gambar ilustrasi. Terus nanti kamu juga akan bisa membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Ya, sekarang perhatikan. Pengertian gambar cerita. Kalian pernah lihat tidak di jalan-jalan? Ada poster, ada baliho yang besar. Pernah lihat? Nah, itu adalah salah satu contoh dari gambar cerita ya. Jadi ada gambar, dari lihat gambar itu kamu paham maksud yang akan disampaikan diceritani mengucap. Nah ya, jadi gambar cerita itu merupakan gambar atau bisa jadi serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Kalau yang serangkaian gambar biasanya kamu sering baca apa kira-kira itu? Depannya K, belakangnya K. Ada 5 huruf. Apa? Coba tebak.
ada serangkaian gambar, jadi gambarnya macam-macam, terus kamu bisa menyatukan gambar itu jadi, oh maksudnya ini. Ada detektif Conan, terus Doraemon itu ada di mana itu? Poster. Komik. Ya, komik ya. Komik juga merupakan contoh jenis dari gambar cerita ya. Selain komik ini ada yang paling gampang itu gambar ilustrasi ya. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Misalkan saja kamu di buku Bu Pena, sudah dibuka belum Bu Penamu? Belum. Belum ya, nanti dicoba buka ya, itu ada gambar. Nah, di gambar itu menjelaskan sesuatu. Gambar yang ditunjukkan merupakan salah satu contoh dari gambar ilustrasi ya. Jadi intinya itu gambar cerita, ada sebuah gambar kamu paham, oh maksud dari cerita, dari gambar itu tuh menceritakan tentang ini. Bisa poster, komik, baliho, terus tadi gambar ilustrasi, foto juga bisa ya. Nih sekarang, gambar ilustrasi sendiri dibedakan jadi dua, Cah. Ada gambar yang berupa foto, terus ada gambar tangan. Biasanya kalau di TIK, kamu sudah diajari Pak Rohman memakai apa? Aplikasi apa yang gambar? Ya, pen ya. Nanti kalau sudah semakin tinggi bisa belajar, selain pakai pen bisa pakai Corel Draw. Kalau yang ada di arsitek itu ada namanya aplikasi AutoCAD. Nah, itu nanti gambar bangunan-bangunan itu bisa ya. Nih, gambar yang berupa foto contohnya gambar ini. Kalian tahu ini gunung apa ini di sini nih? Bromo. Ya, Bromo. Ketika kasih tempe ya. Ini yang depan ini tahu, ini namanya Gunung Batok ya. Nah, terus yang berlubang iki tahu, yang berlubang iki jenenge Gunung Bromonya. Ya, ini area kawasan Tengger Bromo, kalau yang ini Bromonya, ini sebenarnya Gunung Batoknya. Nah, yang belakang ini yang tinggi ini namanya Gunung Semeru. Pernah dengar Gunung Semeru? Pernah. Nah, ya, ini ada Danau Ranukumbolo ini di film 5 cm kalau pernah lihat tuh ya. Sekarang. Nah, nih Bu Tika lanjutkan. Nah, ini SpongeBob. Ya, SpongeBob dan teman-temannya adalah salah satu contoh gambar tangan. Biasanya ini bisa dibuat pakai Corel atau pakai Paint dan yang lainnya ya. Kemudian, gambar ilustrasi itu, nah nih, penggunaan gambar ilustrasi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Jadi kamu kalau menggambar itu tidak semerta-merta. Misalkan Butika meminta kamu temanya hewan. Nah, baru kamu nanti menggambar hewan macam-macam, boleh kupu-kupu, gajah dan sebagainya. Jadi ada aturannya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian lanjut lagi. Adapun ragam gambar ilustrasi ya, berupa cergam. Biasanya kalau di majalah Bobo, kamu pernah baca majalah Bobo? Nah, itu kan ada cergam ya. Ada yang Bona dan siapa itu. Terus ada juga yang pakai peri-peri itu loh, Cah. Terus ada yang kayak Liliput itu loh. Juga ada Nirmala ya, Nirmala itu sama. Terus ada yang badannya besar, yang perutnya buncit, sukanya itu apa namanya, sukanya kasihan itu loh, Cah. Paman siapa itu kan ada tuh yang di buku itu ya. Kemudian ini ada komik tadi ya, komik, pamflet, cover, kartun, karikatur, itu adalah contoh dari gambar ilustrasi. Kemudian langkah-langkahnya ada 3 langkah, Cah. Ada 3 langkah yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, menentukan gagasan atau temanya apa. Misalkan tadi temanya hewan, ya. Jadi gagasan itu bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukan adegan apa yang akan kamu gambar. Misalkan kamu mau bikin hewan itu, hewannya ada berapa, mau kamu kasih nama apa, suasananya nanti bagaimana, medianya yang akan digunakan apa. Itu ditentukan di gagasan atau tema. Kemudian membuat sketsa yang pakai pensil itu ya. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati.
perhatikan letaknya ukuran objek yang digambar. Misalkan saja kamu pingin gambar gajah karo gambar semut. Harusnya yang lebih besar yang gajah apa yang semutnya? Gajah. Yang gajahnya ya, jadi sesuai. Ojo sampai waktu kamu gambar sketsanya, oh ini gajah cilik, sing iki semut gede, ngono ya. Itu nanti berbeda ceritanya. Ya, jadi yang pertama menentukan gagasan atau tema. Yang kedua membuat sketsa. Oke. Dan yang terakhir, nah nih baru melakukan pewarnaan anak-anak. Jadi setelah semuanya tergambar rapi, sketsanya pakai pensil itu, terakhir langkahnya adalah kamu dapat mewarnainya. Warnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Sekarang kan sudah banyak ya, ada latihan untuk mewarnai yang sampai bagus-bagus seperti itu adalah imajinasi dari pembuat gambarnya. Jadi, kalau kamu mewarnai, selain dari warna aslinya, kamu juga boleh berimajinasi. Ya, imajinasi seperti di film SpongeBob itu ya. Oke, sekarang media gambar yang bisa digunakan. Nah, medianya tuh apa saja, Bu? Nih, ada media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Jadi nanti kamu gambar itu alasnya pakai apa? Kamu bisa pakai kanvas, bisa pakai kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Kalau kamu kan sekarang seringnya masih pakai kertas yang di buku gambar. Dan kalau pas di TIK bisa pakai komputer. Kapan-kapan nanti bisa menggambar menggunakan kanvas. Itu dulu waktu kelas 5-nya Butika pas belum ada COVID ini, punya siapa? Oh, itu kakaknya Rama itu, Mbak Sarsa itu pernah menggambar lewat kanvas ya. Jadi kalian berdoa semoga kita segera berangkat sekolah, COVID-nya hilang ya, Cah ya. Masih ada, Bu, itu. Masih ada gambarnya, Rama? Masih. Itu gitu. Jadi enak ya. Sekarang kita masih terhalang sama si COVID ya, Cah. Jangan lupa kamu kalau habis berdoa, doa juga supaya kita semua sehat dan hindar dari segala penyakit dan si COVID-nya hilang ya. Amin. Oke. Terus nih, media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu, juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Nih, ini adalah contoh kanvas ya. Yang ini kanvasnya, yang ini kertas. Kemudian media pewarna, ada pensil warna, ada cat air. Kalau pensil warna, ini ya, jenis ini banyak mengandung lilin, tapi pilihan warnanya pun banyak sekali. Sekarang banyak ya, kalau pensil warna itu. Terus ada cat air juga. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam, yakni yang transparan dan tidak transparan. Kalau Butika misalkan memberi kamu kanvas, berarti kamu media pewarnanya pakai pensil warna atau cat air? Cat air ya, bisa bedakan ya anak. Kalau Butika kasih kamu buku gambar, berarti harus pakai apa media pewarnanya? Pensil warna. Coba bayangkan kamu Butika kasih buku gambar pakainya cat air, malah nanti jadinya gambarmu gimana? Jelek. Ya jelek, jadi robek nanti malahan ya kertasmu ya, Cah ya. Itu anak-anak. Nah nih, jenis-jenis gambar cerita atau ilustrasi. Nah, ada beberapa jenis ya. Yang pertama realis atau realistis atau nyata. Ya, jadi kalau jenis gambar realis itu merupakan gambar yang dibuat persis seperti keadaan aslinya, baik bentuknya, ukurannya, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai. Nah, ini ada gambarnya nih, gambar lukisan karya Raden Saleh ya. Jadi kalau realistis berarti gambarnya dibuat seperti keadaan aslinya. Kemudian ada gambar karikatur. Pernah lihat gambar karikatur anak-anak? Enggak. Per-
pernah gambar karikatur tuh yang seperti itu, Cah. Ya. Misalkan ada orangnya langsing tapi kepalanya besar. Ya, terus kalau misalkan menggambarkan koruptor itu biasanya orangnya kecil terus perutnya yang besar, ya. Jadi karikatur itu merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah wujud aslinya, ya. Misalkan kamu ingin gambar karikature tikus. Nah, tikusnya kepalanya kecil, nanti perutnya besar. Hanya nanti kalau karikatur itu mengandung kritikan dan sindiran. Jadi ceritanya tuh mengkritik, menyindir itu karikatur. Sekarang kartun. Nah, sini sering ya. Kamu sering lihat kalau kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun bisa berupa tokoh binatang atau manusia. Ya, ini contoh dari gambar kartun. Yang terakhir ada yang namanya gambar dekoratif. Dekoratif ini gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ini dekoratif itu gambarnya dibuat lebih indah, Cah. Jadi tujuan dekoratif itu memperindah gambar aslinya, tapi tanpa mengurangi ciri-ciri khasnya, ya. Cah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak. Coba berarti katanya, ada berapa langkah membuat gambar cerita? Tiga. Yang pertama menentukan apa? Gagasan atau tema. Yang kedua? Membuat sketsa. Benar. Yang ketiga? Mewarnai atau melakukan pewarnaan. Bagus ya, sip. Terus kalau Butika tanya, jenis gambar cerita yang melebih-lebihkan objek aslinya itu jenis gambar yang apa? Karikatur. Kalau Butika menggambar ingin memperindah objek aslinya tanpa mengubah ciri-ciri. Dekoratif. Terus kalau gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya? Realis. Terus kalau gambarnya bertujuan untuk menghibur dan berisikan kartun. Ya, oke. Baik, Cah. Sebentar. Nah, oke. Kita istirahat dulu ya, seperti biasa. Mau minta berapa menit? 10 menit lagi ya, seperti biasanya ya. 10 menit kamu ke kantin musik. Boleh minum dan boleh makan ya. 10 menit nanti Butika halo-halo lagi di grup. Ayo masuk kelas. Ya anak-anak, sampai ketemu di pertemuan setelah istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Istirahat dulu.